Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendesak bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan untuk segera menentukan figur bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam Pilpres 2024. AHY mengatakan Anies Baswedan harus mengumumkan nama bacapres pada Juni ini. Hal tersebut disampaikan AHY di DPP Demokrat Jakarta Rabu 7 Juni 2023. Lanjut AHY, langkah tersebut perlu diambil karena waktu menuju pemilu semakin dekat, sehingga butuh segera melakukan konsolidasi dan menyusun strategi pemenangan.